Hello Nexter dan pembaca jabarpublisher.com dimanapun Anda berada. Kali ini masih info dari paguyuban putra-putri Goalpara. Tapi yang akan kita ulas saat ini lain dari sebelumnya. Yang pasti hal positif dan inspiratif serta menyehatkan yang akan kita bagikan untuk Anda semua. Nah, ini dia. Seperti yang Anda lihat, olahraga volleyball, olahraga yang satu ini merupakan olahraga yang tidak memilih gender karena baik pria maupun wanita bisa menjadi bagian dari olahraga ini. Tampak aktivitas permainan voli yang tengah dihelat di lapangan voli PTP 8 Nusantara Goalpara, Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Sore yang sejuk sehabis hujan, kabut putih pun masih menyelimuti bangunan dan pepohonan, membuat suasana pemandangan daerah kaki Gunung Gede Pangrango begitu khas terasa. Seperti yang Nexter saksikan, tim voli paguyuban P2 Goalpara tengah menyambut dan menjamu tamu dari alumni STM Kartika Chandra Kota Sukabumi dengan melaksanakan pertandingan persahabatan. Sebetulnya cuaca sangat mendukung sehabis hujan, namun kondisi lapangan menjadi tidak nyaman karena ada genangan air di tengah lapangan. Ya, inginnya sih lapangan ini segera bisa dicor. Kebetulan juga saya bersama rekan-rekan senior dan yang peduli sudah ada wacana dan ingin segera mengecor lapangan ini agar kedepannya bisa menerima tamu dengan lebih percaya diri, ungkap Gofur selaku wakil ketua di paguyuban P2 Goalpara ini. Seraya ia menjelaskan terjadinya perubahan pelaksanaan pertandingan silaturahmi ini, yang rencana tim putri 2 tim jadinya 1 tim yang turun karena situasi lapangan. Alumni dari STM. Kebetulan ada kunjungan dari Sukabumi. Ya, alhamdulillah cuacanya cukup mendukung, cuman ya kami ya istilahnya untuk silaturahmi. Kan memang barusan juga ngobrol sama teman yang dari Sukabumi, ya pengennya di lapang segera di apa dicor nih, kan? Dicor ya. Nah, mungkin insya Allah barusan saya udah ngobrol banyak lebar sama teman dari Sukabumi, ya alumni ya. Memang teman saya juga itu tahun 96 lah, waktu lagi spot banget gitu kan. Alhamdulillah anak-anak sekarang ada generasi-generasi menerus. Ya insya Allah untuk kedepannya saya ingin benar-benar olahraga di Goalpara satu paguyuban antara RO1 dan 2 itu benar-benar kita jalin silaturahmi dan memanjangkan persahabatan yang lebih erat. Kebetulan mungkin bisa dilihat anak-anak gregetnya gitu kan. Pembinaan cabang olahraga yang ada di paguyuban ini tidak hanya bola voli saja. Cabang olahraga lain diantaranya badminton, tenis meja, dan sepak bola, yang mana keempat cabang olahraga ini sudah menjadi bagian warga sekitar Goalpara semenjak dahulu.
Akan tetapi voli ini bisa dibuat rutin karena mengingat pelaksananya terbilang mudah dan tidak pandang genre. Dari segi sumber daya manusia pun terbilang cukup banyak karena antusiasme dari para generasi muda baik laki-laki maupun perempuan begitu tinggi. Dan skill pun cukup mumpuni, siap untuk mengikuti turnamen ke jenjang yang lebih serius dan profesional. Pembinaan yang dilakukan oleh para pembina dan tim pelatih lebih banyak melaksanakan pertandingan persahabatan dengan siapapun guna membiasakan para pemain ini memahami akan medan dan penguasaan permainan. Ini merupakan program silaturahmi dari Ikbaka Casmi, Ikatan Keluarga Besar Kartika Chandra Sukabumi, yang mana tim ini melakukan kunjungan silaturahmi ke daerah-daerah yang ada alumni dari STM Kartika Chandra atau yang lebih dikenal dengan STMKC. Cabang olahraga voli inilah yang menjadi sarana untuk kunjungan, ungkap Iwan Suwandi SIP selaku manajer ofisial tim voli plus ketua kelompok Ikbaka Casmi. Ia pun menjelaskan bahwa karena kondisi dadakan, ia dengan timnya datang hanya sekitar 8-10 orang sebagai momen awal. Kedepannya insya Allah akan datang lagi membawa personil yang lebih banyak dari sekarang. Dan ia pun menjelaskan siapa alumni yang ia tuju di lingkungan Kolpara ini. Diadakan untuk silaturahmi berkunjung ke tiap-tiap yang ada alumni STM ke tiap-tiap daerah. Ya, Ikbaka Casmi itu ikatan keluarga besar Kartika Chandra Sukabumi. Iya. Nah, kalau ini berarti yang sekarang datang tuh berapa tim nih, Pak? Ini yang datang itu kebetulan ini. Momennya momen awal, Pak. Momennya momen awal. Sehubungan ya istilahnya sedikit mendadak. Jadi ada mungkin 8 orang atau 10 orang. Nanti untuk kedepannya kita akan menjalin lagi lebih banyak lagi. Alumni dari sini itu ada Pak Meme itu kebetulan di daerah sini dia itu sebagai tokoh masyarakat juga. Kebetulan si alumni sama saya sendiri. Oh, seangkatan. Seangkatan tahun 89-90. Jadi kesebutkan paling tua lah. Mungkin saya juga udah ngobrol sama Pak Ketum untuk kedepannya. Memang kalau dilihat dari segi skill anak-anak udah memadai gitu kan, udah memadai, alhamdulillah. Ada respon juga dari teman saya, ada masukan. Ya mungkin kalau pemain dilihat dari segi fisik, mungkin pemain yang mantan-mantan pemain dulu juga udah ketahuan gitu kan. Ya insya Allah nanti kedepannya saya sama Ketum untuk berkoordinasi lagi lebih benar-benar menonjolkan anak-anak yang ada di paguyuban ini. Berapa tim yang sekarang tamu datang itu? Dua tim. Nah, satu cewek. Tadinya sih cewek dua gitu kan. Mungkin kalau kita lihat dari segi lapang kurang memadai. Ya barusan udahlah, Pak. Satu aja. Jadi nah, tim cewek satu, tim pria satu. Tim cewek satu. Mungkin kita untuk mempererat tali persaudaraan, persahabatan, barusan juga nanti kami dan rekan-rekan insya Allah bisa kunjung balik gitu ke daerah Cemerlang. Sesaat ya. Dengan adanya istilahnya pemain dari tamu dari alumni STMKC karena disebutkan senior gitu. Ya, bisa memupuk berkembangnya atlet-atlet yang bisa berbakat di bidang bola voli di sini. Olahraga kami tidak cuman voli bola aja. Ada sepak bola, ada futsal gitu kan, ada bulu tangkis, oh, gitu iya. Kan.
memang kalau dilihat dari segi fasilitas memang memadai gitu kan. Nah alhamdulillah kami pingin ngerangkum satu wadah, udah mengadakan apa, udah membentuk satu wadah paguyuban yang insya Allah untuk kedepannya lebih banyak gitu kan. Alhamdulillah sih udah bisa dilihat gitu kan, antusias anak-anak, anak-anak remaja gitu. Eh berarti kalau untuk gor apa bulu tangkis ini? Ya untuk gor bulu tangkis ini udah bisa dilihat. Lihat segi perempuannya sangat antusias sekali Pak. Kenapa? Meskipun dia itu istilahnya sifatnya kenenek-nenekan, tapi semangatnya masih muda gitu ya, Pak. Semangatnya agak yes, ya, jadi kemana? Meskipun tidak ada diiming-iming hadiah, tapi kemana saja dia, maupun hujan, maupun jauh, maupun istilahnya musim kemarau, dikejar saja gitu. Karena saking hobinya gitu. Dero M. Robi, JPNX TV, Jabar, Pagesar.com melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat.